Memasuki perkampungan ini, pengunjung sudah akan melihat keramahan dari para penduduk setempat. Berada tak jauh dari pusat kota, membuat kampung ini selalu dikunjungi baik yang berasal dari lokal maupun luar daerah. Pada waktu-waktu tertentu dalam seminggu, di kampung itu ada pasar tradisional. Di sana sesama warga saling berinteraksi. Sementara mereka yang datang berkunjung bisa memanfaatkan pasar ini untuk berbelanja makanan tradisional sebagai bekal saat melakukan perjalanan ke beberapa tempat wisata sejarah di kampung tersebut. Akses jalannya memang agak sempit. Ada yang sudah diaspal, namun jalan baru sebatas pengerasan masih lumayan panjang. Tapi semua itu bukan persoalan serius, karena kelak terbayar ketika sampai pada beberapa spot dengan pemandangan luar biasa indah. Suasana kampungnya sungguh sangat asri. Dari kejauhan nampak warna hijau, pepohonan seperti halnya lukisan alam nan indah. Rumah-rumah penduduk berjejer dengan jarak tidak saling berjauhan. Semua gambaran kerukunan antar masyarakat di kampung itu sorot mata anak-anak memerhatikan setiap pengunjung seolah isyarat hendak menyampaikan betapa indah kampung halaman mereka. Selain itu, di balik tatapan polosnya juga mengandung harapan, bahkan kritik, agar pemerintah lebih memerhatikan kampung sejarah yang selama ini telah menjadi salah satu ikon di Pulau Wuna. Sepanjang jalan akan lebih baik lagi bila diaspal, sehingga pengunjung bisa lebih nyaman. Minimal, setiap yang datang dapat berjalan kaki atau bersepeda bahkan berkuda. Mulai dari pintu masuk sampai ke tempat wisata. Ya, itu karena perjalanan menggunakan mobil akan mengurangi kenikmatan menyaksikan panorama bebatuan kars yang menjulang tinggi. Demikian yang kurang disadari para pengunjung selama ini. Keberadaan batu-batu kars raksasa yang berada hampir di sepanjang jalan perkampungan. Sesungguhnya, itulah surga yang terabaikan untuk dikelola secara maksimal oleh pemerintah daerah Kabupaten Wuna, guna mendongkrak pemasukan daerah dari sektor pariwisata. Tengok saja, rumah-rumah penduduk ada beberapa tempat di bawah batu kars raksasa. Melihat itu, pengunjung dapat membayangkan betapa pemandangan tersebut bisa menjadi surga bagi para fotografer alam. Foto-foto yang dihasilkan pasti akan sangat unik dan menarik, dan tentu saja bakal bernilai tinggi. Setidaknya, di zaman secanggih teknologi komunikasi masa kini, pemerintah maupun para penggiat budaya dan pariwisata di Wuna bisa menyelenggarakan event atau lomba foto unik dan menarik dengan tema Surga Tersembunyi di Alam Desa Wisata Liang Kabori. Selain lomba foto, event lain tak kalah menarik adalah panjat tebing batu kars. Ini berpeluang mendatangkan wisata dari luar daerah, bahkan internasional. Asalkan event dimaksud dikemas secara profesional. Lalu ditetapkan menjadi agenda tahunan pariwisata di Kabupaten Wuna. Bisa sekali setahun, atau lebih baik lagi 2 kali setahun.
Intinya, menjadikan Desa Liangkabori sebagai surga bagi para pemanjat tebing nasional dan mancanegara. Kalau sudah terjadwal menjadi agenda pariwisata nasional, maka perlahan Desa Liangkabori makin terkenal. Bukan hanya karena di sana ada sejumlah gua yang memiliki goresan menyerupai lukisan, dengan perkiraan usianya mencapai ribuan sampai puluhan ribu tahun. Tapi ada hal lain tak kalah menarik, yakni batu-batu kars raksasa. Terakhir, keberadaan batu-batu kars hampir seluruh wilayah Desa Liangkabori bisa menjadi daya tarik bagi para konten kreator, khususnya pembuat film-film pendek. Bila memerhatikan batu-batu kars yang menjulang tinggi dengan bentuk alam yang luar biasa, maka kelak terbayang bagaimana bila tempat tersebut menjadi lokasi syuting film laga atau petualangan. Pasti sangat menarik, apalagi didukung dengan alur cerita yang menarik pula. Seperti halnya film laga dengan menampilkan aksi-aksi para pesilat Wuna yang memerankan silat atau Ewa Wuna. Di era kecanggihan teknologi komunikasi dewasa kini, promosi pariwisata melalui tayangan-tayangan film di channel YouTube, Facebook, ataupun Instagram lebih efektif dan efisien. Ini karena daya jangkau media-media sosial tersebut sangat luas dan dalam waktu singkat. Setidaknya, beberapa liputan diharapkan menjadi viral dan ditonton ribuan, puluhan ribu, bahkan jutaan kali. Disinilah pentingnya akses jalan harus diperbaiki. Oleh karena kekurangan utama selama ini dari Desa Wisata Liangkabori adalah infrastruktur jalan yang kurang mendukung. Padahal, Desa Liangkabori sangat cocok dengan konsep wisata petualangan. Dalam hal ini, para pengunjung akan lebih merasakan sensasi berwisata bila berjalan kaki. Selain berjalan, pengunjung juga bisa bersepeda dan pastinya akan lebih menarik kalau sambil menunggangi kuda. Tentu saja, semua konsep tersebut lebih mudah terrealisasi bila ada campur tangan pemerintah, mulai dari eksekutif, legislatif, terutama pemerintah Desa Liangkabori. Berkembangnya Desa Liangkabori sebagai salah satu destinasi wisata berkelas nasional bahkan mancanegara di masa depan sudah pasti kelak berdampak pada perekonomian masyarakat Desa Liangkabori, khususnya pada sektor jasa.